Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Hari ini malam Sabtu ya teman-teman. Ini diguyur hujan sudah hampir 1 jam lebih dari pukul 5. Hujan ini sudah memasuki pukul 5. Dari pukul 5.30 sampai hari ini pukul 6.30 hari ini. Sekarang pukul 6.30, tadi hujan mulai 5.30 ya teman-teman. Mulai dari pagi itu sudah hujan rintik-rintik dan petirnya itu menyambar-nyambar teman-teman. Dan untuk teman-temanku semuanya yang mungkin nanti menyaksikan video ini, perlu teman-teman ketahui untuk di wilayah sini, kalau hujan itu petirnya itu rendah banget. Jadi bukannya di atas petirnya itu, bahkan sering menghantam apapun yang mungkin apa itu yang menjadi sasaran ya teman-teman. Itu tetapi sangat rendah sekali teman-teman. Bisa dilihat teman-teman, hujan deras sekali teman-teman. Ini sudah 1 jam diguyur hujan untuk di area sini teman-teman. Kita lihat nanti atau besok pagi seperti apa berita-berita di televisi. Kalau sampai diguyur hujan sampai 2 jam seperti ini, ya kemungkinan besar air parit atau sungai akan meluap teman-teman. Oke, seperti itu saja. Karena ini petirnya menyambar-nyambar ya teman-teman. Nanti kita lihat ke depannya seperti apa kondisinya. Ikuti terus ya teman-teman. Yang tadi ya. Jadi ini sudah jam 9 malam. Hujannya masih belum reda ya teman-teman. Jadi ini kemungkinan hujan sampai besok pagi. Jadi kalau ini hujan sampai nanti malam, ini air pasti akan naik dari sungai itu akan naik. Terutamanya sungai besar itu pasti penuh ya teman-teman. Tapi kita nggak bisa cross-check ke tempat sungai besar karena kondisi agak jauh kalau dari sini perjalanan. Jadi kita akan lihat pedomannya itu dari sungai depan store saya itu penuh apa enggak gitu, nanti bisa cross-check. Dan nanti kita bisa dipastikan kalau hujan sampai satu malam biasanya itu air akan naik, tapi bukan di wilayah sini. Alhamdulillah di wilayah sini masih aman ya teman-teman. Tuh, teman-teman. Ini saya sama teman saya ini. Tuh. Hujannya teman-teman. Jadi kenapa kok langitnya terang mas? Ibaratnya ada yang bertanya seperti itu. Di sini itu tidak terasa walaupun malam ya teman-teman. Rasanya itu kayak sore aja gitu. Hujannya masih baru reda ini. Pukul 3 pagi ini. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya dimanapun berada. Ini adalah kejadian yang baru kali ini ya teman-teman. Baru kali ini selama saya 2 tahun di sini airnya naik teman-teman. Airnya naikin dari longkang ini, dari parit. Dan ini hujannya pun belum reda ya. Nih, hujannya belum reda. Tuh bisa dilihat itu. Banjir telur. Banjir. Itu teman-teman. Nih. Ya, ibaratnya ya lumayan lah. Ini kejadian istimewa ini. Nah, ini. Bisa teman-teman lihat di sini. Oh, penuh. Ini jeru. Oke, dulur. Seperti ini ya kondisinya teman-teman. Meluap dulu. Ini adalah jam penampakan pada jam 5 pagi ya. Kita lihat sungainya dulu teman-teman. Wah, sandalnya kerem.
Bu, sandalnya di mana, Bu? Dulur, Bu, kabeh iki lho penuh sampai ke sana, teman-teman. Maaf ya nggak bisa terlihat ya. Ini penampakan pada jam 5 pagi di tempat kerja saya. Hujan deras diguyur satu malam. Dan tempat ini di anu hujan dulur. Banjir kae lho, kae banyu kae. Jeru iki. Nah, ini kolam saya penuh. Kolamnya penuh luber ke sini. Lan iwae, iwae. Banyune milihnya jero nggonku. Teko parit, dulur. Loh. Ya saya astagfirullah. Kerem gonaku. Ini adalah kejadian seumur hidup, satu kali seumur hidup dari parit, dari sungai menuju anu ini, itu wow, sungainya penuh. Weh, bisa dilihat teman-teman, jangan sampai kecemplung ya teman-teman. Ini kata teman-teman, dan apabila ini terjadi sampai hujan ini tidak berhenti ada hari ini, tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya ya teman-teman. Yang penting ini sudah air sungai sudah meluap, air sungai sudah meluap. Pemandangan pada jam 5 pagi, setengah 6 lah istilahnya, seperti itulah. Itu ada kereta teman-teman, mobil yang mau lewat. Dan air ini sampai ke sana. Pantre dulur. Kita lihat sendiri teman-teman. Nah. Mana aku banjir dulur, piye ngonanmu iki tekan kali iki. Habis lah. Antri. Wes ngene dulur, kita lihat perkembangan besok pagi pada pukul 7 ke atas ya teman-teman. Seperti apa yang akan terjadi? Ini sudah terjadi, air naik. Ah. Tapi alhamdulillah teman-teman, sungai ini termasuk mengalir ke sana. Tapi ini air ini untuk teman-temanku belum ketahui ya. Air ini tidak berjalan teman-teman, dan ia hanya akan memenuhi parit atau sungai ini saja. Dia tidak akan bergerak kemana-mana dan akan tertampung di sini. Bukan aku banjir dulur. Kapok dulur, sangi kebanjiran umai. Kalisa kebanjiran. Ini kolam. Mas aku tidak merpuh.